ini simulasi karena kejadiannya tetap dilanjutkan, Pak, ya, berarti, Pak, ya? Atau simulasi ya pasti, tetap itu kan pengamanan kita. Kemudian nanti kita tidak lanjutin aja melalui asosiasi perusahaan ini. Kita lihat nanti hasil dari uji dari pihak terkait yang ngecek ini kondisi, apakah ini mobil layak atau bagaimana, nanti tunggu nanti hasilnya. Ya. Terkait rencana selanjutnya, Pak? Ya, kita harus ada langkah-langkah berarti, Pak, termasuk yang kami izinkan. Pasti kalau mobil ini bermasalah terhadap perizinan atau apa, saya pastikan untuk izinnya dicabut. Saya minta supaya itu. Pak, kelanjutan underpass dan atau flyover itu gimana? Ya, itu kan kewenangan nanti sudah kita komunikasikan ya, termasuk PUPR kemarin katanya belum perlu, sementara yang dibaikin kan ada perbaikan kita. Intinya kan ada pelebaran, langkah awal kita hanya langkah jangka pendeknya. Jangka panjangnya mungkin ya flyover akan kita siapkan. Kita minta untuk disiapkan. Karena ini jalan kan jalan negara. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Kita turut berduka lah ya. Kita sama-sama berduka.